Silakan makan, silakan makan. Oke, okay, saya makan dulu, Pak. Alright. Oke, okay, alright. They pay no illusion to the city. So assalamualaikum, selamat malam semua. Selamat malam. Malam ini kita nak simak, saya nak present untuk topik inspirasi ni. Sama ada dia beneficial, kawan ataupun lawan. So, kita seperti biasa, kita tunggu dulu lah. Kita start dalam pukul 9 ni. Sekitar 5 minit, jadi kita start lah. Jadi kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Tak expiry ni banyak orang tak tahu ni, ingat macam jadi kita bakteria biasa saja saja kita tu entah datang dari mana lah. Orang ingat macam jadi kita kuman lah. Jadi kita kuman biasa biasa di special sikit. So malam ni kita selesai tadi tu. Benda apa sebenarnya adalah expiry ni, apa dia macam mana? Macam mana dia buat kerja, macam mana dia menyebabkan masalah ulcer, masalah gastric cancer. Dan macam mana dia menghalang daripada berlakunya masalah asma, kanser tekak. Benda ni banyak lagi orang confuse. So kita pada ni saya nak kena jelaskan lah buat ni lah. So kita ada 4 minit lagi. Kita tunggu lah. Kita tunggu kita dengan viewer. Viewer kita semua. Assalamualaikum. Selamat malam semua.
Assalamualaikum Dr. Ed. Selamat petang Dr. Ed. Selamat petang, selamat malam. Sama ke? Waalaikumsalam. Ya. Ha. Sihat Dr. Ed, sihat Dr. Ed. Sihat, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kita tunggu. Oh, kita punya viewer, viewer dulu. Waalaikumsalam Kak Hanis. Selamat petang Kak Hanis. Waalaikumsalam. Kat mana tu dengar bunyi angin-angin tu? Baru lepas urut. Baru lepas habis solat apa ni? Syak dua turun buat sikit lah sambil dengar ni. Okey. Alright. Ngeri dengar hypo-hypo-ly ni. Ha? Malam ni kita topik berat. Itulah. Selalu kita simak ringan-ringan lah. So, si malam ni. Okay, sekarang kita. Betul. Sekarang kita masuk topik-topik pening. Topik-topik pening sikit. Tak, yang seronok yang ada orang kata. Orang kata yang banyak orang tak tahu kan. Benda tu apa benda kan. Masa saya buat. Masa last year saya buat endoskop. Dia boleh cerita. Doktor tu lah. Dari cerita benda. Benda macam tak panggil macam ulat kan. Dia cerita benda tu. So macam jelas tak jelas lah sebab tak tahu apa benda tu kan. Sebab saya pun masa tu tak tahu apa sakit saya. Dengar je lah. So bila dah slowly dah buat benda tu, dah MVP semua orang faham apa benda sebenarnya benda ni. H. pylori ni banyak orang dah pasti. H. pylori. Doktor pun usah lah. Dia juga mentah apa sebenarnya ni. Dia memang masih satu enigma lah, susah nak explain macam pelik ulat tu kan, tapi ada kebaikan plus minus lah, dia elok lah dalam tu kan. Dia ada plus minus. Tapi banyak kebaikan keburukan tu kan. dia banyak orang kata dia macam ni je lah, macam kata macam pisau lah. Tapi kalau kita guna dia elok, elok lah dia. Kalau kita tak jaga dia apa semua boleh makan diri. Macam tu lah lebih kurang. Dia keperluan lah juga actually kan? Dia satu keperluan. Kalau tak ada benda ni, dia banyak, dia excessive dengan pelakunya masalah autoimmune. Okay, tak apa. Kita korek-korek, kita further lagi ni. Kita korek-korek malam ni. Okay, baik. Okay, semua kita sekitar 5 minit dah. Kita start dah. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Saya ucapkan kepada yang hadir untuk melihat live saya ni lah. Sebab topik ni berat sikit. Tak banyak orang minat sangat lah. So, tak apalah kita start dulu. Okay, baik. So untuk ni saya beri laluan kepada Dr. Ed dulu. Dr. Ed nak bagi sepatah dua kata mengenai bakteria H. pylori ni dulu. Macam mana Dr. Ed? Silakan. Kalau ada sepatah dua kata, pembuka bicara. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat petang lah orang kata kan. Belum tidur lagi. Selamat petang. Kita ikut standby Saleh lah. Malam ni kita cerita pasal H. pylori. Okay. Kalau ikutkan bidang perubatan lah yang dia ada sekarang ni, yang diamalkan sekarang ni, bagi kami H. pylori ni adalah mikroorganisma yang kata orang yang salah satu organisma yang menjadi penyebab kata orang gastritis kan. Infak apa ni. Sebab dia merosakkan dinding perut. Itu yang
kami diajar dan kami maklumat yang kami sampaikan. So datang dan elok kita akan check untuk H. pylori. H. pylori ada tak? Misalnya kalau ada kita akan treat untuk H. pylori lah. Tanya antibiotik semualah. Tapi selalunya kalau di klinik-klinik doktor tak adalah nak buat test. Dia dah beranggapan dah. Orang yang sentiasa ada masalah gastrik ni selalunya kebanyakannya akan ada masalah H. pylori. So kami di klinik-klinik selalunya akan straight forward bagi ubat gastrik satu. Tiga ubat lah, fluscopan atau ubat gastrik dengan antibiotik lah. Sebenarnya omentin lah selalu kita bagi. So sebab apa kita nak rawat gastrik dalam sama, kita nak apa ni, nak bunuh H. pylori tu. Itu yang kami amalkan, ubatan amalkan kan. Tapi ada research yang saya pun ada baca kat research yang mengatakan H. pylori ni bukan 100%nya tak elok. H. pylori ni ada kebaikannya. Salah satunya dia macam dia fungsi dia, salah satu fungsi macam dia adalah salah satu fungsi dia mikrobiom dalam perut juga. Dia bantu imun sistem kita juga sebenarnya. In the way kan. So sebenarnya bagi saya benda ni masih lagi dalam kena banyak lagi buat research lah. Research lagi sebab apa? Saya rasa research mengenai pylori ni, pylori ni dah outdated. So tapi disebabkan kita tahulah di Malaysia ni it's all about pharmaceutical punya agenda. So research tu mesti ke arah nak kata obat tu baik. So susahlah nak dapat yang third party punya researcher yang tak unbiased. Yang unbiased lah. So saya rasa H. pylori ni bagi saya kalau diikutkan semua benda ciptaan Allah ni, Allah tak jadikan sia-sia lah. Mesti ada kebaikan dia. Kan? Mesti ada kebaikan dia, kegunaan dia yang Allah cipta dia, Allah letak kat dalam usus kita. Perut kita lah. So saya rasa betul ada juga kemungkinan H. pylori ni dia menyebabkan perut kita inflame kan, tapi dia punya percentage kecil nak bandingkan kebaikan dia sebenarnya. So tu sedikit sebanyak lah saya nak cerita, yang saya boleh cerita pasal H. pylori mengikut apa yang kami amalkan, doktor perubatan amalkan selama ini. Okay, baik. Terima kasih Dr. Ed. Saya nak kena cari saya punya history tadi. Saya present, saya lupa pula nama dia ni kan. Jadi macam tak style lah sikit. Okey, jap. Siapa nama dia ni? Menu Amiva. Okey, baik. Terima kasih Dr. Ed. So untuk nak bagi orang clear lagi mengenai H. pylori ni, kita tunjuk dia. Saya ambil satu presentation daripada seorang doktor pediatrician ni lah mengenai dia seorang juga microbiologist. Presentation apa dekat Cancer Summit at Stanford. Okay, presenter dia nama Menno Amiva. Okay, baik. So saya share dia punya video tu lah untuk semua orang boleh tengok. Okay, jap. Okay, saya share. Mana dia? Quick and play. Okay, baik. Okay. So, saya percepatkan lah. Saya percepatkan sikit sebab apa tak. Dia punya ni panjang presentation ni. 18 minit. So, saya fokus dekat yang penting sahajalah. Okay, baik. So H. pylori, Helicobacter pylori. Nama untuk bakteria ni, dia sebab nama Helico ni sebab dia punya belakang badan dia tu, untuk dia punya propulsion dia tu boleh bergerak ke sana ke sini dalam kita punya perut ni, dia macam helikopter. So kalau kita tengok apa bakter ni disebabkan nama dia sejenis bakteria lah, pylori ni, dia duduk dekat kita punya kawasan bawah perut, nama dia pylorus, dia duduk dekat situ. So kalau kita tengok dekat video ni, kita boleh tengok dia punya bergerak dia tu, dia boleh
ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Kita boleh tengok ah. Dia punya movement dia tu macam tu. Okey, baik. Maksudnya benda ni mobile lah. Maksudnya benda ni mobile dan boleh sentiasa bergerak-gerak. Okey, baik. Yang ni untuk untuk sebab disebabkan sekarang ni ramai untuk yang macam physician, doktor cakap. Disebabkan oleh masalah gas acid kod lebih menyebabkan berlakunya masalah H. pylori ni. So, mereka buatlah untuk testing. Testing. Buat test. Okey, kita tengok ni eh. Adakah H. pylori ni love acid? So, kita tengok dekat sini dia, lagi kita tengok lah. Nampak yang benda bergerak-gerak ni sebenarnya jarum. Jarum yang inject untuk acid hydrochloric solution. Kita tengok dekat sini. Bila diinject saja, kawasan yang mana keluar tu saja, H. pylori ni mati. Okey. Bermaksud H. pylori ni dia tak boleh hidup dalam kawasan yang orang kata acidic. Acidic dia tak ya cukup tayar acidic kita pun. Dia kurang daripada 6.5 saja dia dah start tak boleh terima dah. So kalau macam kita tengok kita punya perut, dia ada layer by layer tau. Untuk outer layer tu bahagian tengah sekali pH dia sampai boleh kedua kita punya gastric juice. Yang mana pH kita nak tuju ataupun neutral ada dekat kawasan kita punya lapisan sel perut, dinding perut kita tu. Baru dia boleh epithelial cell tu, dekat situ baru dia boleh hidup dekat situ. Dia sedang kata dia hidup dekat kawasan mucus. Okay, so kita cepatkan lagi. Okay, where does H. pylori live? Dia sedang kata bahasa yang tak, saya guna bahasa yang paling mudah sekali, dia duduk dekat atas sel perut kita sendiri. Dia sedang kata duduk kawasan perut tu teruslah. Itu dia punya habitat. Sepatutnya dia duduk kat situ, di kawasan mucus. pH yang 7 yang mana dia boleh hidup, boleh thrive lah. So kalau kita tengok dekat sini, cara dia orang kata bagi kesan lah. Cara dia bagi kesan adalah okay. Dia akan pergi, kepala dia ni ada macam jarum. Jarum yang mana dia boleh, bila dia pergi saja dekat kita punya sel perut tu, dinding perut kita, dia akan tembak dia spike dia tu, jarum tu. Untuk ikat dengan diri dia tu, ya ini yang problemnya ni. Sebab dia akan bawa keluar sejenis bahan kimia yang akan menyebabkan berlakunya inflammation lah. Apa ni? Apa dia message? Okay. Tak apalah kita teruskan. Yang dia bagi CAGA iaitu apa, cytotoxin. Cytotoxin associated antigen A. Yang ni benda ni yang menyebabkan berlakunya masalah apa dengan kita punya tight junction yang menyebabkan dan benda ni cytotoxic menyebabkan berlakunya inflammation dekat kita punya kawasan dinding perut. Okay, baik. So kita okay. Dan kerja dia paling utama sekali, dia punya favorite dia adalah cari kita punya intercellular junction antara kita punya sel perut kita, sel dinding perut kita. Dia akan pergi dekat antara sel tu, macam kita tengok dekat sini, gambar sini yang kali-kali hijau ni, kali-kali hijau ni H. pylori lah. Yang merah-merah ni orang panggil tight junction, kita punya antara ikatan antara kita punya dinding sel perut. So favorite dia memang favorite dia pun. Kalau kita macam tembak kita punya sel perut, nanti dia akan explain lah. Kalau kita tembak kita punya dinding perut punya sel dekat situ, dia akan automatically attracted nak pergi ke kawasan tu. Okay, so yang tu ya. H. pylori dia cari untuk kawasan celah-celah antara sel tu untuk dia gerudi masuk dan masuk dalam lagi. So kita tengok lah kat ni, kita tengok. Oh, dia tak boleh macam ni ya. Okay, ni dia buat biopsi. Dia buat biopsi bahagian bawah perut kita tu untuk nak extract kita punya sel perut untuk dia nak buat in vivo punya style lah. Supaya dia boleh buruh dalam bersatu bekas tu. Dia boleh inject H. pylori punya bakteria tu, lebih tengok dia buat kerja macam mana. So yang ni tak ada apa, dia explanation. Okay, yang ni yang penting. So kita tengok dekat sini, yang ni dekat video saya play ya. Kita tengok dekat sini. Kita boleh nampak untuk H. pylori tu sendiri pergi masuk antara celah dinding sel kita ni, dinding sel perut kita ni. Untuk
dia drill masuk lagi, dan bila dia masuk lagi, dia akan multiply lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak, dan menyebabkan inflammation. Ha, ini dia kata ni, ni yang dikajian pada dia punya student lah, Julie Huang ni, kata H. pylori attracted to the stomach punya epithelial punya cell. So ini adalah dia punya method untuk nak buat tu. Okay, ni tak ada apa, dia cakap, okay, ini kita tengok dia punya replication lah, replication. Bakteria tu replicate dia punya diri jadi banyak-banyak, orang kata senang kata membiak lah. Ha, yang mana line-line tu sebenarnya adalah tight junction antara sel-sel-sel. So kita tengok daripada mula ada 2, lepas tu jadi 3, nanti jadi 4, daripada 4 dia akan jadi 6, 6 jadi 8, dia akan membiak dengan secara rapid lah benda ni. Oh, dahsyat kan? Dahsyat. Okay, baik. Yang ni tak ada apa. Yang ni, ni antara yang dia tengok celah antara tight junction tu. Nanti saya akan explain apa itu tight junction antara sel. Ha, yang ni dia, bila dia ambil apa dia biopsi tu, lepas tu dia 3D kan, dia potong section untuk kita punya, untuk sel tu, baru dia nampak yang mana tisu tu dia potong section, maksud dia melintang macam tu, baru dia nampak yang mana H. pylori ni dia ada drill masuk sampai ke bawah, dia masuk antara lubang-lubang tight junction tu, dari situ lepas tu dia start membiak banyak. Kita tengok dia start membiak banyak. Yang ni section yang saya cakap tadi lah. Okay, yang lain ni tak, yang lain ni tak menarik, dah ke boring lah kalau orang saya nak explain ni boring. Okay, baik. So ujung dia ni antara method yang mana sekarang ni tengah pakai lah, control untuk pH. Lepas tu kat sini. Okay, baik. Yang ni dia punya research dengan tikus yang mengatakan problem ya. Okay, benda tu dia untuk H. pylori ni, dia habitat dia adalah dekat kawasan kita punya pylorik, bahagian bawah perut kita. Okay, baik. Problem yang jadi sekarang ni, dia slow sikit. Okay. Problem yang jadi bila introduce untuk emoprozoa ataupun PPI ni, dapati bakteria ni boleh migrate daripada kawasan pylorus tu, daripada pylorik tu, dia merebak sampai ke kawasan orang panggil kita punya corpus body. Maksudnya sebelum ni dia duduk kat pyloric antrum ni, bahagian bawah ni. Selepas apa ambil PPI ni, dia dapati benda H. pylori ni merebak sampai ke kawasan corpus body. Sepatutnya kawasan ni tak ada H. pylori, tapi bila letak saja omeprazol, maksud dia dekat sini adalah bila kita turunkan kita punya acidity perut, pyloric tu dia boleh migrate daripada kawasan bawah naik ke kawasan atas. So bagi kata untuk masalah ni, untuk masalah H. pylori ni, yang dibincangkan, apa adakah betul cara yang kita buat sekarang ni, iaitu treatment dengan antibiotik dan juga PPI combination cocktail ni untuk masalah H. pylori. So yang ni masih tak tahu lagi lah, dia kata perlukan further research bab ni. Okay, baik. So sebab kita tengok ada soalan tak? Tak ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada soalan lagi saya teruskan lah. Saya cabut ni pula. Okay, baik. So kita tengok. Panas sebut pasal panas tak? Panas bising. Okay, baik. H. pylori. What is H. pylori? H. pylori ni kita boleh kata dia didapati hampir kepada 70% lah penduduk manusia dekat muka bumi ni
ada H. pylori. Cuma hanya sebahagian sahaja. Sebahagian sahaja yang menunjukkan yang manifest untuk dia punya simptom. Manifest simptom yang ada yang bersimptom lah akibat jangkitan masalah H. pylori ni. Hampir semua 70% manusia dekat bumi ni adalah. Okey, baik. Antara dia punya associate yang dikaitkan jangkitan H. pylori ni dikaitkan dengan masalah gastrik lah, masalah gastritis, masalah ulcer perut, masalah kanser perut. Ini antara yang orang kata yang paling top lah. Okey. Tapi yang peliknya dia dapati untuk mereka yang tak ada masalah H. pylori, orang kata tiada jangkitan bakteria H. pylori ni, maksud dia memang kosong lah perut dia ni daripada H. pylori, mereka ni kebanyakan cenderung untuk menghadapi masalah alergi, autoimun, lepas tu masalah sklerosis lah. Iaitu masalah dengan brain, dengan dia punya nervous system. Satu lagi masalah celiac disease lah. Celiac disease, penyakit celiac. Okay, baik. Okay. Tak, saya tengok ada soalan nak. Okay, baik. Adakah duodenal ulcer itu juga H. pylori? Kita... Okay, baik. Saya skip sikit lah. Sebab ada soalan. Sebab saya kena jawab soalan juga untuk nak... supaya saya ingat benda ni. Okay. Untuk ulcer... yang ni kita perlu fikir macam mana yang mana satu bakteria yang orang kata boleh kata native lah dengan kita punya perut ni sendiri, native dengan kita punya perut, boleh menyebabkan ulcer secara tiba-tiba, menyebabkan ulcer. Sedangkan orang lain pun ada masalah H. pylori ni juga. Dia bukan satu kata masalah, dia kata bakteria ni dah memang sedia ada. Terutama orang yang dekat India. Dekat India, hampir kesemua penduduk dia ada H. pylori ni. Tapi masalah yang associate dengan H. pylori ni, contoh seperti masalah kanser perut, masalah autoimun, masalah kanser perut, ulcer perut, kurang. Sedangkan mereka ni memang confirm lah ada H. pylori ni. Tapi sebab apa dia punya kanser perut kurang, tak ada masalah ulcer perut, tak ada masalah gastritis. Yang ni masih confusing lah untuk researcher. Yang ni orang panggil Indian enigma. Benda ni boleh google lah untuk Indian enigma. So dari sini kita tahu jugalah H. pylori ni dia native. Senang kata kita native sebab habis 70% manusia ni saya rasa semua orang ada. Kecuali yang pernah ambil untuk antibiotik, ya mungkin tak ada. Tapi habis semua orang adalah untuk H. pylori ni. Dia native dekat kawasan kita punya, kawasan kita, okay let's say ni kata kita punya perut lah. Kita jenis perut kita lah. Kita buat keluar mucus apa semua ni kan. Dia hidup dekat kawasan ni. H. pylori ni, dia hidup dekat kawasan ni. Dekat kawasan pyloric. Bawah perut kita. Okay, baik. Kalau dekat sini, pH dia tu sangat berasid lah. Orang kata 2 ke 3 tu kira dia punya condition relax. Tapi dekat kawasan mucus kita ni, dia 7. 6.5 ke 7. Maksud dia neutral. Dia kebanyakan hidup dekat kawasan ni. Yang mana kerja dia cukup banyak lah. Kerja dia antara
regulate kita punya lapar kenyang, leptin, ghrelin. Dia untuk inhibit daripada kita berlakunya masalah asma, masalah pernafasan, masalah dengan bau-bau kita apa semua. Benda ni dia beneficial, dia sangat bagus. Tapi persoalan dia, kenapa dia menyebabkan satu hari itu secara tiba-tiba sahaja yang H. pylori ni, Helicobacter pylori ni, nak pergi gerudi celah ni dan dia nak masuk celah ni, tight junction kita. Secara tiba-tiba, tak terpasai, satu hari tu dia kata, aku dah malas dah nak buat kerja dekat kawasan ni, aku nak pergi buat kerja kawasan lain pula lah, aku nak pergi attack perut orang ni, saya saja nak attack. Dia tak, dia bukan saja-saja attack. Bermaksud dia dekat sini adalah kita secara serta-serta condition kita yang perlu kita kita lalu patuhilah, yang perlu kita ikutlah untuk menyebabkan benda ni, perkara ni berlaku. Antaranya adalah kita ada masalah dengan kita punya imun. Yang ni paling crucial lah, kita masalah imun kita akibat kekurangan vitamin D. Yang ni paling utama sekali, akibat kekurangan vitamin D. Yang mana kita punya kalau berlaku inflammation akibat jangkitan bakteria apa semua, dia akan lebih ke arah pro-inflammatory, ke arah pro-radang. Contohnya kita akan ada masalah dengan, kita akan produce untuk interleukin beta, interleukin 1 beta, tak salah saya lah. Lepas tu interleukin 6, interleukin 10. Lepas tu tumor, necrotic factor alpha. Okey. Benda ni tubuh badan sendiri yang hasilkan akibat kekurangan vitamin D kalau dia berlaku jangkitan virus ataupun bakteria. So dia akan menghasilkan menetang-menetang ni. Yang mana, yang ni, antara benda ni juga yang melemahkan kita punya ikatan tight junction yang menyebabkan bakteria tu boleh gerudi masuk ke kawasan kita punya dinding perut. Bila dia dah gerudi, bila, okay, so contoh macam ni lah. Okay, tight junction, apa benda tight junctionnya ya? Ini saya akan explain lah. Cuba kalau lebih kurang. Tight junction ni macam ni. Dia adalah satu lapisan protection lah untuk melindungi sebarang benda daripada memasuki celah antara sel kita. Dia selalu kita, dia orang kata dia ada polarity. Dia boleh reflect benda negatif, positif. Yang bercharge ion ke positif ke apa semua, sama dengan buah pinggang kita, sama dengan liver kita, sama saja. Dia ada benda tu. Bila benda ni compromise, dia dah tak ada lah benda ni compromise lah. Tak ada, kurang. Akibat masalah kita kekurangan vitamin D, kita tak boleh nak regulate kita punya tight junction. Benda ni apa, untuk interleukin 1, interleukin 6, interleukin 10, interleukin factor ni get attack. Especially benda ni banyak berlaku pada orang pasca COVID. Pasca COVID. Bukan pasca, macam bukan COVID biasa-biasa. Kalau COVID biasa macam demam saja apa semua, tak ada masalah. Even yang demam sikit-sikit ni pun, yang mana dah okey dulu dengan MBB pun jadi bloated balik, jadi reflux balik apa semua ni, sebabkan benda ni lah. Jadi juga walaupun kita top up dengan vitamin D, tetapi ada, dia tetap jadi. Compare dengan orang lain yang mana ada kena COVID teruk, vitamin D memang kosong ataupun sikit tak mencukupi, dia akan jadi lagi teruk lah. Sebab tu kalau kita tengok ada research paper mengenai masalah COVID, jangkitan pasca COVID, long COVID ni diassociate juga dengan berlakunya masalah gastric ulcer. Ulcer dekat kita punya kawasan perut. Disebabkan oleh benda ni lah. Oleh kekurangan vitamin D ni satu. Sebelumnya adalah disebabkan oleh kita punya pemakanan lah. Pemakanan. Kalau ada tepung banyak, minyak sayur banyak, susu banyak, susu ni maksud susu pasteurized punya susu lah, bukan susu original lah, pasteurized punya susu, ya, dia akan menyebabkan berlakunya masalah dengan kita punya tight junction yang akan compromise kita punya tight junction, menyebabkan bakteria H. pylori ni boleh gerudi masuk sampai ke dalam, lepas tu multiply, lepas tu dia akan membebaskan benda yang dipanggil sebagai CAGA tu, cytotoxin associated
apa associate dengan apa dah. Associate antigen. Yang ni yang menyebabkan inflammation dekat kita punya kawasan perut. Kawasan perut yang menyebabkan berlakunya masalah ulcer dan juga gastritis. Dia perlu, kita kena perlu ada masalah dengan kita punya penghasilan mucus juga. Kita punya tight junction compromise akibat kita kekurangan vitamin D. Ini yang menyebabkan berlakunya masalah untuk ulcer. Regardless dekat kawasan sama, kalau dekat duodenal ulcer, dekat kawasan pembuluh usus kecil, ya boleh, sebab bila kita release kita punya makanan time tu, dia akan release sekali benda ni ikut sekali turun menyebabkan berlakunya masalah dekat kita punya duodenum. Okey, baik. Apa ada soalan tak? Sebab saya tengok di saya punya nota agak ni. So itulah sedikit sebanyak mengenai masalah H. pylori ni. So kita recap balik. H. pylori dia adalah, dia beneficial kepada manusia. Dia beneficial lah. Beneficial kepada manusia. Dia inhibit, dia menghalang certain-certain masalah kesihatan seperti asma, masalah autoimun. Dan orang banyak develop masalah autoimun dengan pengambilan PPI jangka masa panjang. PPI jangka masa panjang menyebabkan masalah autoimun. Masalah allergic. Dia mengelakkan kita pada masalah allergic, masalah asma, masalah pneumonia. Banyak benefit. Banyak benefit. Dia hanya menjadi masalah apabila kita punya integriti tight junction kita compromise. Iaitu tight junction. Apa itu tight junction? Tight junction adalah kita punya lapisan perlindungan daripada bakteria ataupun virus masuk antara kita punya celah sel, supaya dia tak boleh replicate. Kalau kita ada masalah dengan ni saja, selalunya disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D. Sebab kalau kita first step, bila kita ada masalah dengan kita punya, okay, jadi ulcer kot ni, dia bukan boleh tiba-tiba terus jadi tau. Macam tak terbasai saja, tiba-tiba kita develop masalah ulcer kot. Tak, dia kena start dengan masalah berangin gas dulu. Dia kena ada masalah SIBO dulu. Lepas tu kita reflux, apa, SIBO. Lepas SIBO, kita masuk berangin, kita tak apa nak boleh nafas, kita masuk, kita punya sympathetic dominant, iaitu fight or flight, dominant, fight or flight. So, dari situ fight or flight, kita akan decrease kita punya, kita akan berlaku pengurangan terhadap ataupun masalah pada kita punya penghasilan mucus dan asid perut. Kita tahulah ini memang confirm lah, mucus dan asid perut kita berkurangan, kita kurang masukkan asid hidroklorik. So dari situ saja kita akan menghadapi masalah untuk nak menghadam makanan, untuk nak extract kita punya vitamin dan mineral daripada makanan, terutamanya iron, magnesium, vitamin D, vitamin B12. Yang ni maksud kita akan division. So bila kita division, asetamid vitamin dan mineral kekurangan, division lah, vitamin dan mineral, apa yang berlaku adalah kita tak boleh nak regulate kita punya masak, kita tak boleh nak regulate imun kita secara sepatutnya. Dan bukan sekadar imun saja, kita punya apa, insulin pun kita tak boleh regulate dengan sepatutnya. So yang ni yang kita jadi masalah untuk macam nak kata disebabkan
kita tak boleh kata H. pylori menyebabkan masalah diabetes. Tak boleh kita disebabkan oleh sebab masalah insulin dysregulate, iaitu lepas tu baru boleh menyebabkan masalah ulcer. Ya, yang tu boleh. Okey, baik. So kita kata deficient vitamin dan mineral. So kita punya immune. Allah, kenapa pula betul habis kau? Ini lecet ni. Okay, sorry semua. Saya kena stop sekejap. Saya kena charge pencil. Pencil ni boleh charge lah. Tapi dia hilang power juga. Okay, baik. Disebabkan kita deficient oleh vitamin dengan mineral, especially vitamin D, kita punya tubuh badan, autoimmune kita akan regulate ke arah pro-inflammatory jika berlaku jenis virus. Contoh macam COVID. Okay, iaitu akan menyebabkan kita produce interleukin 1, interleukin 6, interleukin 10, terminal critical factor. Yang benda ni akan melemahkan kita punya tight junction, membolehkan H. pylori ni untuk grubi lebih dalam dan menyebabkan dia bebaskan CAG A ni tadi. Benda ni menyebabkan inflammation dekat kita punya sel-sel ini dan menyebabkan berlakunya ulcer dan gastritis. Okay, baik. Harap kat situ semua orang boleh faham. Kalau tak faham, tanya soalan. Okay, baik. So kita tengok untuk tuan, probiotik mampu lawan H. pylori. Dia kita tak lawan H. pylori ni. Sebab H. pylori ni dia sebahagian daripada kita. Kalau kita lawan pun tak guna. Cuma kita nak menyihatkan balik kita punya tight junction apa semua tu. Macam biasa kita top up vitamin D. Probiotik ya membantu. Dia ada serta probiotik yang strain apa dia nama dah. Lupa dah. Yang ni dia membantu untuk kita punya masalah H. pylori lah. Lepas tu apa semua, itu je lah. Tapi untuk sekarang ni, treatment yang paling okey sekali adalah antibiotik lah seminggu. Itu je lah. Sebab macam mana pun dia nak kena itulah dia benda ni orang masih bercanggah pendapat lah sama ada memerlukan antibiotik ataupun tak. Tapi sekarang ni saya masih prone kepada antibiotik sebab yang ni antara benda yang confirm berkesan lah. Tapi dia tetap ada masalah side effect lah dengan pengambilan apa antibiotik ni sebab saya pernah banyak customer saya yang ada masalah H. pylori yang kalau ambil untuk antibiotik ni ada yang hilang kontrol untuk selera makan. Dia kata jadi lapar saja, kerja makan saja. Lepas tu ada yang hilang untuk tak kenal, dia kenyang ataupun lapar, dia tak kenal lah. Dia rasa, tak tahu, dia tak rasa lapar, dia tak rasa kenyang. Lepas tu dia jadi masalah malnourish, makin kering. Sebab dia nak makan, tak ada rasa nak makan, tak ada rasa kenyang. Lepas tu ada yang berlaku masalah GERD reflux tu tetap ada, tak ada masalah. Cuma masalah ulcer tu saja hilang. Ulcer tu saja hilang. Dan ulcer dia kembali 6 bulan selepas masalah, selepas dia dah okey dah. Ada balik H. pylori tu. Maksudnya H. pylori ni akan sentiasa ada. Cuma kita kena pastikan kita sentiasa sufficient lah. Kita punya stok untuk vitamin D kita mencukupi. Kita makan tu bagi betul. Dan kita top up balik vitamin yang dah hilang sebelum tu. Contoh macam B12. Serta-serta antioksidan, ambil lah, makan lah. Vitamin D tu makan lah. Probiotik tu makan lah. Especially macam microbial tu, ambil lah. Sangat-sangat membantu lah, makan lah. Okay, baik. Kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Assalamualaikum Kak Zalila. Selamat malam Kak Zalila. Selamat petang. Tengok Kak Zalila ada ni, terus kena panggil. Kak Zalila sibuk kot. Tak apalah. Okay, baik. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Dia punya solution. Solution yang boleh saya bagi untuk masalah antibiotik ni, pastikan tidur cukup. Yang tu paling penting sekali dah supaya badan tak stres, kita boleh regulate kita punya immune elok apa semua. Pastikan tidur cukup dan pastikan tidur awal lah. Hari ni kita tidur lewat sikit lah, 10:30 lagi kita baru tidur lah. Sepatutnya kita tidur sebelum pukul 10.
Lepas tu kita macam biasalah diet kita MBB ni tak ada, dah memang champion lah. Suplemen pun kita dah ambil lah, okey tak ada masalah. Lepas tu satu benda yang paling penting untuk tak mahu bagi ada masalah H. pylori ni langsung, dengar cakap saya lah. Paling penting sekali tepung, minyak sayur, susu pasteurized ni jangan minum. Itu yang paling utama sekali. Tepung, minyak sayur, susu pasteurized. Yang ni jangan minum. Jangan makan, jangan minum. Yang lain nak makan, silakan makan. Memang tak ada masalah dengan H. pylori ni. Okay. Waalaikumsalam Kak Anissa. Saya selanjutnya dia kena ada banyak-banyak soalan lagi baru saya boleh jawab. Silakanlah tanya soalan. Assalamualaikum Kak Azman. Waalaikumsalam Kak Anissa. Ya, saya silakan. Dia H. pylori ni sebenarnya kalau kita kalau ada ulcer tu, semua ulcer ke ada H. pylori tu? Tak semestinya. Tak semestinya Tak semestinya sebab ada sebab. Atau apa catat dulu saya tulis dulu soalan kat saya jawab. Bila buat bila buat kolonoskopi tu lah, tak dulu pernah buat kolonoskopi. Cuma doktor bagi tahu kata ada H. pylori tu. Tapi bagi juga ubat antibiotik tu. Dia bagi ubat antibiotik dalam untuk seminggu tu lah. Dia tak jumpa lah kiri H. pylori tu. Tapi dia bagi makan lah ubat antibiotik tu. Dan juga bila Tuan Azwan kata lepas 6 bulan, maksudnya H. pylori tu akan buat kerja dia, akan menyebabkan ulcer tu kita tu makin teruk ke macam mana ke, ataupun apa dia? Bila makan ubat antibiotik tu boleh menyembuhkan ulcer tu sekali ke, atau membunuh bakteria H. pylori tu ke macam mana? Yang tu tak pasti. Okay. So itu macam mana tu? Okay, baik. Saya jawab lah. Saya sambung balik. Okay, sebelum tu apa Tuan Nazri? Susu. Saya malas brand ni. Jangan sebut nama brand. Kalau susu ni, maksud dia kalau susu tepung saja, dah pasteurize, tak payah makan. Cari pasal saja untuk Tuan Nazri. Tak payah. Tak ada benefit pun. Tak ada benefit kata jadi sihat dan kuat apa semua tu bohong. Tak ada apa benefit pun minum susu yang pasteurized ni. Okay. H. pylori ni dia kena buat biopsi lah kalau nak diagnose, nak confirmkan kan. Dia pergi perut kita tu, dia pergi dekat kawasan ulcer tu, dia cubit buat close up. Lepas tu dia pergi makmal lah. Hantar tengok bawah mikroskop tu. Oh, okay, baik. Ada H. pylori lah. Itu yang macam tu je cara dia. So, untuk menjawab soalan Kak Anissa tadi. Dia tak mau masuk pula dah. Macam apa ni? Okay. Alright. So, adakah semua kawasan yang ada gastritis tu ataupun ada ulcer ada masalah jangkitan H. pylori? Masalah jangkitan H. pylori. So, sebab saya banyak dapat report untuk endoskop apa semua. Even yang orang tu ada ulcer dekat perut, dia buat biopsi, tak ada pun masalah H. pylori, tak ada. So, dekat sini kita tahu bukan H. pylori ni yang menyebabkan masalah ulcer ataupun gastritis ni menyebabkan masalah ulcer. Cuma dekat kawasan yang mana tight junction dia dah compromise, yang ni kemungkinan besar H. pylori boleh masuk dan menyebabkan inflame lagi teruk. Tapi ada juga gastritis dengan ulcer yang tak ada masalah yang kita H. pylori ni. Okay, baik. Terutama dekat kawasan kita punya corpus, dekat kita punya body, kawasan kita punya perut ni, kawasan atas perut kita ni, kalau perut teropong macam ni,
Okey. Macam tu, kawasan atas corpus ni, kalau kita tak makan PPI lah, sebelum tu kita tak pernah ambil PPI ataupun kita tak amalkan PPI ya. Kalau nak jadi ulcer pun ataupun gastritis, kawasan bawah perut ni saja, dia tak pindah ke sini. Ataupun kalau kita dekat kawasan ni ada masalah gastritis dekat body part kita ni atau corpus ni ada gastritis, tak semestinya ada H. pylori kecuali dia makan PPI. Yang tu boleh ada H. pylori, jangkit H. pylori dekat kawasan ni. Macam yang tadi presenter tu cakap lah. Disebabkan apa? Okay. Dia disebabkan oleh untuk nak berlakunya gastritis. Ini banyak orang tak tahu lah ni. Okay. Untuk berlakunya gastritis, dia perlu dia benda basic. Iaitu dia memerlukan kita punya production mucus kita drop. Mucosa layer dekat kita punya kawasan perut ni, kita ada satu lapisan macam hingus. Kawasan ni lah. Ada lapisan macam hingus. Okay, dia kena production dia disrupt, dikacau. Dia punya penghasilan kurang. Bila penghasilan kurang saja, dengan kita tahu benda ni berlaku juga, kita ni benda ni confirm dah lah. Bila untuk berlaku pengurangan penghasilan mucosa ni, dia kena ada, badan kita kena masuk dalam mode sympathetic dominant. Fight or flight. Ataupun stress lah, orang panggil stress. Bila stress saja berlaku, kita punya mucosa drop, kita punya penghasilan acid perut itu drop, tapi kita punya penghasilan untuk gastric juice maintain, tak ada masalah. Kita punya untuk orang kata nak mengut, untuk nak orang kata apa? Untuk nak orang kata emptying rate kita punya perut terganggu. Emptying rate untuk gastric juice kita terganggu. Maksudnya kita akan berlakunya pengumpulan gastric juice. pH dia tinggi sikit. 3 ke 4 something, tinggi sikit tapi tetap acidic. Kena perut dia basuh slosh, lama-lama berlaku inflammation, jadilah radang, jadilah gastritis. Kalau teruk sikit jadilah ulcer. Tapi tak masuk adanya jangkitan H. pylori dekat kawasan tu. Dia benda ni kena faham sikit. Dia tak, bukan H. pylori tu yang menyebabkan berlakunya gastritis ataupun masalah ulcer dekat kita punya kawasan perut ni. Tak. Cuma bila dah berlaku masalah gastritis, ternyata junction dah compromise, baru kita dia punya H. pylori tu akan pergi drill kepala dekat situ, masuk cepat junction tu, dia akan menyebabkan keradangan lebih teruk. Kalau teruk sangat boleh menyebabkan berlakunya masalah cancer perut. Dan kita tahulah, tight junction kita ni hanya compromise bila kita kekurangan vitamin D yang paling penting sekali, dan kita punya perut, microbiota kita memang terbalik. So kita kena repair balik lah, MDB lah, selalunya terbalik ni sebab stres, makan tak betul. Okay tuan, fikir tuan ataupun sebab dia duduk, dia tak okay, dia cik lala duduk tanya amalan dia duduk minum susu tu. Itu memang problem lah. Ni Tuan Azman, H. pylori tu boleh beralih ke bahagian usus ke macam mana? Dia boleh beralih ke tak? Dia boleh beralih. Dia tak bagi masalah apa pun, dia boleh beralih. Maksudnya dia boleh, maksudnya ke usus, ke perut tu dia boleh lah. Tapi boleh. Dia tak adalah naik, boleh naik ke sampai ke saluran pernafasan, tak ada kan? Boleh lah, kalau reflux boleh je naik, tak ada masalah pun. Oh gitu. Okey. Faham. Selagi kita punya ikatan antara sel tak junction kita tak compromise, dia tak ada masalah pun. Dia boleh je bergerak. Dia boleh naik ke tekak kita, reflux apa semua boleh, tapi disebabkan dia tak boleh kena acid langsung. H. pylori ni dia punya ni, even kita punya pH tu 6.5 ke bawah, kita consider kita punya air kosong ni pH 7 lah orang kata kan. pH 7 lah. 7 ke 8 macam tu kan. Dia drop sikit saja pH 6.5, 6 pH 6, acid sikit saja dia dah matilah. Dia tak boleh kena acid langsung. Apa untuk H. pylori ni? Dia perubahan dia masuk kawasan acidic saja, mati terus.
So dia tak boleh dalam perut kita tu, dia tak masuk, dia boleh berlega-lega-lega suka hati, dia tak boleh. Dia kena duduk dengan kawasan mucus. Dekat kawasan hingus perut kita ni, dia boleh duduk kat situ. Ha, so kalau macam kita makan ke apa semua ke, kalau kita tertanggai sikit ikut kita punya makanan tu, perkara biasa lah, tak ada masalah pun. Ha, itu ceritanya. Lepas tu katanya H. pylori tu boleh menyebab kanser tu, macam mana dia boleh menyebabkan kanser tu pula? H. pylori ni dia punya special dia, tak ada lah special sangat. Dia punya antara kebolehan dia lah. Kebolehan dia yang paling utama, dia boleh tembak yang satu benda nama KK ni. Ha, itu cytotoxin. Associated antigen. Yang ni dia punya kebolehan utama dia sekali lah. So kalau macam contoh kita punya perut, okay, ni kita punya dinding perut lah, saya lukis lah, dinding perut. Sebab tu kita punya ada lapisan tight junction ni. Tight junction ni ada satu lapisan ni pih aja atas perut kita ni, yang repel segala benda, dia tolak segala benda yang mengarut lah. Okay, yang mana lapisan ni boleh melingkup kalau kita ada masalah jangkitan virus ataupun bakteria dan kita punya immune tak boleh nak regulate sebab badan stres ataupun tak cukup barang. Tak cukup barang yang paling utama sekali vitamin D lah, tak cukup vitamin D, tak cukup. So lapisan ni dia lemah. Bila lapisan ni lemah, bakteria tu kita buka hijau sikit lah. Sebab dia gram negatif punya bakteria, so kita buka hijau. Okay ni macam tu, kepala dia macam tu. Oh besarnya bakteria ni. Dia boleh pergi dekat dinding perut kita ni. Ha, macam tu. Lepas tu dia ikat. Dia ada macam, kalau kita zoom lagi, oh kita boleh zoom. Kalau kita zoom dia lagi, dia keluar macam apa, kaki-kaki macam tu, macam jarum yang akan drill kita punya kawasan orang panggil apa, tight junction ni, tembus masuk ke dalam. Bila dia dah masuk ke dalam kat sini, dia akan membiak pula dalam lubang ni bakteria ni, antara celah sel kita tu. Dia membiak kat dalam ni pula, membiak. Lepas tu dia membebaskan cytotoxin associated antigen tag A ni. Yang ni menyebabkan systemic inflammation. Bila systemic inflammation yang berlaku, maksud dalam tu dia membiak banyak-banyak, lepas tu tembak kick in ni banyak-banyak lagi. Yang ni menyebabkan kita punya sel, orang kata jadi macam mana? Matilah, senang kata macam tu. Matilah. Dia menyebabkan dia akan berubah bentuk untuk memastikan host itu terus hidup. Ha, yang ni berlakunya masalah kanser perut. Yang itu je lah explanation, sesimple macam tu je lah. Ha. Macam mana, Kak Anissa, okey? Okey, apakah solution dan amalan terbaik untuk penawar donor asal tanpa antibiotik? Vitamin D, probiotik. Maka Hawaii, MBB. Ha, itu dia punya untuk ni. Tapi kalau tak selesai juga pasal telah antibiotik lah. Mucus ni boleh tertangkap dari keluar sekolah sisa makanan kamu? Boleh. Mucus ni sepatutnya keluar optikal. Dia sepatutnya kekal. Kalau keluar apa yang menyebabkan dia tertangkap stres juga ke? Ya, betul. Ha. Okay, mucus ni macam, okay, contoh macam kita berak lah kan. Ha, selalunya orang bayar besar ni. Lepas tu tengok kalau najis dia ada macam hingus-hingus. Ha, itu mucus lah. Dia tak sepatutnya tertanggal macam tu. Tak boleh. Dia sepatutnya mucus tu dia melekat dekat kita punya dinding perut tu untuk melindungi kita punya wili tu yang macam berbulu-berbulu dekat kita punya usus tu daripada terjejas. Ada sepatutnya ada dekat situ. Tapi kalau kita dia punya integriti tu lemah, dia tertanggal sekali. Ha, itu problem lah. No? Tak sepatutnya benda tu berlaku macam tu. Ha, teruskan MBB. Jangan lupa top up lah supplement sepatutnya. Okey, untuk Cik Lina, kenapa perut pedih dan lidah rasa sakit selepas buang air besar? Ingatkan lapar tapi dah makan pun rasa sakit juga, apa nak buat? Itu sebab bloated. Sebab kebung.
Sebab bukan sebab kemur, sebab berangin. Gas tu dia bergerak. Dia bergerak. Bila kita buang besar, dia bergerak. Lidah rasa sakit sebab reflux. Ha. Perut pedih sebab gas. Lidah rasa sakit sebab reflux. Dia memang bukan lapar sebab dia pedih perut. Yang ni masalah kemuk, berat perut, berangin lah. So kalau perut berangin, tengok balik tips Telegram MBB saya play, iaitu minum saja air, lepas tu urut kawasan mana rasa kebas, kerah, lengah, sakit. Urut bagi senawa semua dan benda tu akan hilang lah. Tapi ni dah cukup ke untuk mengelak kita daripada terkena H. pylori, APD dengan microbial. Yang ni combination yang paling sangat bagus lah. Untuk Kak Anis, makan je Kak Anis. Kak Zalila, macam mana Kak Zalila? Assalamualaikum. Dia gelak-gelak pula. Waalaikumsalam. Ya, macam mana? Apa Kak Zalila, macam mana? Anak akak akak okay? Dah masuk lambat. Akak dah masuk lambat kelas ni. Lepas tu akak dengar. Alamak, berat betul lah tajuk ni. Tak boleh nak faham. Ya, ke tak apa. Benda ni, dia lama-lama kena basuh tu, dia faham lah. Kak Zalila, macam mana sihat? Alhamdulillah, sihat. Cuma tak sakut COVID. Alhamdulillah. Dijauhkanlah. Alhamdulillah setakat ni. Okeylah. Kau dah sakut tapi tak sedar. Itu je satu lagi benda kan. Aduh, cuma badan penat lah tuan. Itu ajalah. Akak ni penat je. Tapi tak macam mana dia keluar hospital lah. Dah keluar dah. Dah beberapa hari lah kat rumah lagi. Ada 3 hari lah dekat rumah. Letih mengisahkan anak lah. Dah uruskan dia apa semua kan. Hari ni akak baru cuba bagi dia. Dia dah habis antibiotik. Antibiotik okay. 10 hari. Hari ni baru akak cuba dia bagi apa? Happy D dengan vitamin C. Akak bagi dia dalam satu cangcah kecil lah. Dia makan je lah ofai tu sekali. Dia punya operation semua okey lah, tak ada apa masalah dah. Operation dia tengok jahitan tu nampak macam bagus lah. Nampak macam bagus. Cuma akak nak bagi dia haupi. Tapi akak takut nanti dia ada menghadapi masalah pula macam akak pula. Nanti kan ada kembung ke, ada apa, blutut ke, sibuk ke kan, nanti susah pula kat dia. Oh ya ke? Tak apa, bagi. Dia, bagilah makan sikit-sikit dulu. Okey je. Akan timbul tak tuan? Macam tu? Tak lah. Bagi je makan setengah lupa suku dulu. Bagi sikit-sikit berapa lama tu eh? Tak apa. Tengok sampai dia selesa lah. Kalau dia selesa dia mungkin kuat apa semua. Kita baru tambah sikit-sikit. Dia makan macam biasa lah. Sekarang ni. Dia makan. Dia muntah-muntah. Makan sikit lah. Dia makan tak berapa nak banyak. Makan. Dia tak berapa nak selera. Tak berapa nak selera makan. Tak apalah, lepas operation besar kot. Itulah tu akak kata. Tapi akak, masalahnya dia ni, akak ni nak bagi opi, dia tak nak pantang tepung tu yang masalahnya. Kalau nak selesai masalah banyak apa semua, tak mau jadi bukan-bukan, pantanglah tepung. Jangan cari pasal nak makan tepung. Tu yang masalahnya tu yang akak bimbang nak kasi dia OP tu, akak bagi dia vitamin saja. Akak bagilah kalau Happy D dengan Real C tu, kalau kita bagi dan dia makan boleh. Tepung, dia ada kesan tak? Dia tepung ni satu benda yang manusia tak sepatutnya makan. Itu yang saya tanya. Kalau nak sihat, nak bebas penyakit, tak mau jadi benda bukan-bukan ke apa semua, jangan makan tepung. Kita dah ni dah. Si akak dah ni dah halang dah tuan ni. Kang dia ambil sendiri. Masalahnya tu. Jenuh lah macam tu. Apa yang kita agih teruk sangat tepung tu? Dia dah ketagih lah sebab memang duduk asrama tepung je. Biskut lah. Ni lah kan. Memang tepung aje lah yang dihidangkan kat budak-budak tu. Nanti jadi gemuk nanti kata-kata dia. Masalahnya dia kurus. Kalau kurus tu tak kira. Ada juga macam-macam penyakit lagi. Tapi jangan bagi makan tepung lah. Jangan bagi tepung lah. Penyakit semua tu. Jaga-jagalah. Ya,
apa budak-budak ni cakap lah depan kita, memang dia tak makan. Nanti sekarang tengok-tengok, eh kau beli ni kenapa? Allahu. Ni macam mana kita nak tahu kita ada tu ke tak ada? Kan ada? Akan ni tak apa, tak faham. Takkan nak tanya pun akan tak tahu. Ya, biar je kalau dia ada pun tak ada masalah pun. Even macam saya pun saya kata ada. Saya kata dia sebab dia hampir semua 70% apa dekat 80% lah penduduk muka bumi ni semua ada je H. pylori ni. Dia native. Habitat dia memang dekat kita punya kawasan bawah perut tu. Dia sekitar apa? Ha. Dia bakteria yang mana kerja dia buat banyak kerja lah juga untuk kita yang tubuh badan ni. Yang kita keluarkan ke ataupun yang kita ada kan? Yang mana dia memang sebahagian daripada kita. Ada yang berpendapat bakteria ni masuk waktu kita keluar-keluar beranak tu, dia telan apa semua dekat lubang mak kita keluar beranak tu, dia introduce dah kepada H. pylori ni. Ada yang introduce melalui pemakanan, yang mana buat scissor apa semua, introduce melalui pemakanan, introduce dengan surrounding kita, introduce dengan air minuman apa semua, banyak je. So benda ni sebenarnya adalah sebahagian daripada kita punya kehidupan. Jadi ya kenapa dia boleh mengabarkan apa keradangan dan lepas tu menyebabkan kanser? Itulah antara sebab-sebab faktor dia adalah macam saya cerita tadi, itulah bila kita mengalami masalah kekurangan untuk vitamin D, kekurangan untuk makanan, macam kita ada masalah penghadaman sebelum ni, kita kekurangan vitamin B12, magnesium, zat besi apa semua tu, yang tu menyumbang kepada kita punya, kita regulate kita punya imun kita ke arah pro keradangan. Benda ni kalau macam tu saya tengok untuk orang ada masalah gastritis, masalah ulcer, ada paper keluar lagi untuk bab COVID-19. COVID-19 di associate dengan peningkatan berlakunya masalah gastritis dan ulcer perut. Pelik jugalah, macam mana orang kena COVID-19 ni tiba-tiba boleh jadi masalah gastrik dengan ulcer perut. Tapi kalau kita baca balik, kalau untuk orang yang kekurangan vitamin di tempoh jangka masa panjang ataupun kronik lah kita panggil ni, dia menyebabkan imun kita bila kena jangkitan virus tu, dia akan automatik ke arah pro keradangan. Dia membebaskan macam tumor negatif factor, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 10. Benda ni melemahkan kita punya ikat protection, tight junction kita ni, protection antara sel kita ni. Dia jadi lemah menyebabkan benda ni boleh masuk. Benda ni boleh masuk ke dalam kita punya celah-celah antara sel tu dan membiak. Dia cukup, dia bila dapat saja masuk ke dalam situ saja, dia akan membiak dengan banyaknya dan membebaskan yang apa cat A tu, cytotoxin associated antigen, yang menyebabkan berlakunya masalah inflamasi sistemik, menyebabkan berlakunya kita ada masalah kanser perut. Benda macam tu lah. Panjangnya cerita je kan. Tapi saya singkatkan saja untuk nak mengelakkan masalah benda ni daripada berlaku, MBB lah. Jangan makan tepung gandum. Jangan makan benda-benda yang tekstur halus ataupun refined processed food ni. Jangan minum susu pasteurized, susu yang dipastor yang dalam bekas-bekas kotak-kotak apa semua tu, tak ada benefit pun melingkupkan manusia. Ya, ada. Lepas tu jangan makan minyak sayur. Itu benda, tiga benda tu sahaja. Tu kan yang orang kata fresh milk, kan. Fresh milk ni dalam kotak tu, itu pun tak bagus eh? Tak bagus langsung. Tak bagus langsung. Tapi dia kata fresh milk. kalau fresh milk dia tak boleh simpan dalam kotak lah kak. Dia jadi busuk. Susu betul dia tak boleh simpan lama. Dia simpan sekejap saja dia jadi rosak. Kalau susu nak simpan lama, dia kena bunuh certain strain bakteria dalam susu tu untuk membolehkan dia tak coagulate, dia tak jadi nak jadi macam cheese apa semua tu. Baru dia boleh simpan lama. Dan susu dan jenis-jenis bakteria dalam tu sebenarnya diperlukan oleh manusia untuk nak hadam susu tu.
Tapi itu satu hal. Kalau tu susu ini kita sembang dengan keadaan yang lembu tu makan rumput elok pergi berjalan apa semua, makan rumput dia apa semualah. Maksud dia susu tu, dalam susu tu kalau kita panaskan untuk nak simpan lama, kita bunuh dia punya kuman-kuman tu, kita minum cari na'ah. Maksud dia kita tak boleh nak hadamlah susu tu. Okey, baik. Bermaksud proses tu sendirilah. Lepas tu satu lagi, susu ni juga kalau macam lembu yang menghasilkan susu ni selalunya daripada lembu susu. Lembu susu ni dia cucuk hormon atau bagi makan hormon untuk memastikan dia sentiasa ingat lembu tu supaya sentiasa dalam keadaan macam ada hormon mengandung supaya boleh terus menghasilkan susu. Dan bila kita minum susu macam tu, itu yang jemput banyak penyakit kat tubuh badan manusia. Susu ni sebenarnya tak boleh manusia nak minum susu pengarut, susu mutant ni. Tapi kalau susu tu lembu tu kita tahu memang berjalan happy hidup sebagai seekor lembu, makan rumput apa semua, pijak tanah apa semua, minum susu dia tak ada masalah pun. Itulah akak baru dengar ni pasal H pylori ni ha. Dia apa? Macam orang macam akak ni bukan faham sangat. Apa macam mana kita nak tahu yang kita dalam bahaya maksudnya H pylori ni dah menyebabkan kita tak bagus untuk kita. Macam mana kita nak tahu? Macam mana tanda-tanda dalam badan macam mana? Dia selalunya antara tanda-tanda badan ni badan rasa tak best lah. Badan tak rasa tak best tu macam orang okay. Macam kita masalah-masalah kita ni, reflux, sibo, kembung ni semua. Macam orang ada reflux teruk apa semua kan, dia tak ada pada berkurang, tak ada relax langsung apa semua kan. So dia kata okey dia nak buat endoscope, okey. So bila dia buat endoscope apa semua, dia tengoklah perut dia melingkup, ada gastritis, ada ulcer. Lepas tu doktor akan pergi tweet dah dekat kawasan ulcer tu, tweet dah. Hup, tweet. Okey, dia yang panggil biopsi lah. Dia tweet sikit, bawa keluar. Okay, lepas tu dia tengoklah bawah mikroskop. Okay, baik. Oh, ada masalah H. pylori ni, bakteria ni ada. Lepas tu dia bagilah antibiotik dengan PPI sebelum makan selama 2 minggu. Lepas tu nanti 3 bulan tu datang, check balik. Kod ada masalah, kod ada sakit. Adik, internet saya tak payahlah. Itu je segala contohnya. Dalam MBB ni senang saja. Kalau mampulah avoid segala proses food termasuk barang jenis tepung, insya-Allah selamat sejahtera. Semudah macam tu sajalah. Avoid segala jenis proses food. Saya kalau tengok macam fishball ke apa semua, tak lalu dah nak makan. Sausage ke burger ke tak lalu nak makan. Sebab kita tahu kalau makan benda ni, dia akan menyemput penyakit. So tak berbaloi lah. Biar badan kita tu sentiasa sihat daripada sakit. Makan sakit tak guna. Sakit tak amat bila. Okey, boleh ke minum tuan? Tak payah minum lah. Cara menyakit semua tu. Tak sihat pun. Okey, bila ambil bakteria tu, bakteria H. pylori akan mati. Yang bagaimana dia boleh membiak kembali. Yang ni kita punya surrounding kita. Memang dah biasa dah untuk H. pylori ni adalah satu perkara biasa. Makanan boleh, minuman boleh. Especially kalau orang tu ada masalah istiput kurang. Dia boleh masuk dekat kita punya secara oral, masuk dekat mulut kita, masuk lepas tu dia pergi duduk balik dekat kita punya kawasan dinding kulit kita apa semua. Ujian H. pylori ni boleh check mana dah. H. pylori ni kita buat kita punya urea breath test pun boleh tahu dah. Boleh nampak dah. Kalau macam untuk kita buat blood test, dia pun boleh juga sebab kita check antibody kita terhadap masalah H. pylori ni, jangkitan H. pylori dekat kita di dalam perut ni, kita boleh tahu dah. Tapi tak maksud kalau kita ada masalah antibody terhadap H. pylori ni,
masa kita ada masalah dengan Ash Pylori tu, kita ada masalah rasa ke apa semua. Sebab kebanyakan orang kata-kata tak ada simptom pun. Sihat sejahtera sahaja. Macam saya ni confirm ada Ash Pylori. Saya confirm. Tapi tak ada apa-apa simptom pun. Sihat sejahtera sahaja. Nak scope pun boleh. Nak scope ni kalau macam dia tak buat, dia buat blood test apa semua, tengok antibody terhadap H. pylori pun negatif, lepas tu buat scope dan nampak ulcer, biopsi lah, dia check lah, dia tarik dah cuit dah dekat situ, tengok ada penyakitan H. pylori tak kat situ. Kalau tak ada, tak ada lah. Tuan, dalam keadaan yang macam mana, kita ni diperlukan untuk check ambil darah H. pylori ni. Okey, baik. Ini kita serahkan kepada Dr. Ed. Dr. Ed pula untuk bercakap. Silakan Dr. Ed. Saiko Dr. Ed. Dr. Ed tengah makan. Ah, Dr. Ed tengah makan ke? Assalamualaikum Dr. Ed. Ada tak? Mana Dr. Ed ni? Malam tuan. Tidur kot ni. Tidur. Okey baik. Apa untuk kalau rasa macam perut tak sedap apa semua, ada reflux kerap apa semua kan. Kita pun dah tak tahu apa nak buat, scope lah. Ha, check tengok ada apa masalah. Ha, kalau tiba-tiba ada untuk masalah ulcer ke apa semua, dia akan buat biopsi untuk check apa semua, ada masalah polip dia akan kita buat keluar. Tengok. Ha, itu je lah. Kita tak, dan kata kalau macam reflux teruk apa semua tak selesai, MBB pun tak selesai, apa pun tak selesai, ha, kita try lah buat scope. Ha, mana Dr. Ted? Dr. Ted, saya call Dr. Ted. Ada tak? Dr. Ted hilang ni. Tak boring lah Dr. Ted, tak tak? Ha. Kalau perut selalu senang macam mana tuan? Adakah itu antara ni lah, tanda. Ya, untuk perut selalu senang tu ni masalah sibu, masalah gas. Kalau kerap senang. Kita kata tetap masalah gas juga, kita urut. Kita minum air urut, tengok sendawa tak. Kalau sendawa lepas tu hilang, kita kata masalah gas saja lah, tak ada masalah. Ataupun makan mengarut, ha, jadi juga kan. Tuan nak tanya, macam mana? Kenapa kan? Kerap sangatlah sendawa. Kenapa ni? Apa masalah kau? Apa dia? Akak ni kerap sangat sendawa. Apa masalah kau? Bila akak start kerap sendawa ni? Akak memang mudah sangat. Mudah sangat sendawa. Sendawa pula tu kuat pula tu. Kadang tu dalam orang-orang ramai tu pun akak tak boleh tahan. Bila akak tak selesa kan akak urut-urut-urut, dia akan sendawa. Bila akak tak selesa, akak akan. Tapi akak Akak dia jadi kerap bila? Selepas cik bila itu ke macam mana ke apa? Ni dalam sebulan lebih lah ni lah ni. Memang saya rasa lepas waktu akak jaga anak akak ni dengan akak jaga orang COVID. Dalam pada tempoh-tempoh tu lah. Okey, tahu dah kenapa. Saya tahu sebab apa. Sebab akak kena COVID sebenarnya. Ya ke? Habis test ni. Dia sama juga macam saya. Saya pun test negatif juga. Tapi satu rumah positif. Dan lepas tu saya pun ada gejala-gejala sikit kan. Kita consider. Saya pun kena COVID jugalah. Tapi test untuk buat RTK, saya negatif saja. Saya buat RTK negatif lah. Akak buat 3 kali negatif. Tapi memang macam tuan jugalah, satu rumah semua kena. Semua positif. So saya kata saya kata akak memang kena COVID pun. Lepas tu perut jadi berangin lebih sikit. Yang ini semua orang komplain benda yang sama. Akak ni aja teruskan yang DB, lepas tu makan mikrobal lah. Benda biasa je. Dia macam dia senak tu. Tapi itulah, sejak kebelakangan ni akak perut akak suka senak. Biasalah tu. Benda biasa je. Saya confident akak kena COVID. Tapi akak tak. Akak kena jadi kuat. Sebab akak nak kena jaga orang. Lepas tu akak pun confused.
aku kena COVID tu kena COVID ni. Iyalah, macam iyalah tu kan ada hari tu kan yang akak tanya ada hari tu akak macam dua hari tu akak lemah aja tapi akak rasa aku ni sakit ke apa ke ni. Ha, jadi akak akak tak layan sangat tapi lemah je. Negatif. Ha. Jadi biasa tu. Sama ya. Sama macam saya test lah bila nak positif ni tak positif pun aku ni kan. Setiap kali saya kata, ah mampu happy lah, malas nak mikir dah ni. Macam akak juga lah, akhirnya akak balon aja lah suplemen. Akak pakai makan mikrobal pagi petang, akak makan mikrobal, happy day pun pagi petang akak makan. Tapi macam tu lah kita macam demam tak demam, entah apa-apa je kan. Macam tu. Tapi akak tak demam tu lah, akak. Tak ada demam. Oh, ya kan? Lemau. Tak ada demam tu. Cuma panas mata. Macam aku ni demam ke? Sekali cek suhu, tak demam. Tapi rasa panas dalam. Sama macam saya. Saya pun jadi macam tu. Saya pun jadi lemau macam tu apa semua. Tapi cek suhu macam okey je. Itu dia fikir, aku ni buat teruk ke apa? tapi sejuk lah badan. Sejuk. Oh, sejuknya. Oh, saya pun ni apa semua. Tapi test suhu, okey saja pun kan. Aku buat teruk ke ni. Itulah. Rasa macam demam. Kadang kaki sejuk. Dan lepas tu akhirnya, ni aku kembung kot. Habis-habis tu cakap, ingat kembung je lah. Itulah kat kata, tapi kenapa kerap sangat ni? Dia kerap, belangat kerap. Kerap sedawa. Sampai orang tegur lah kan, kenapa ya? Sakit ke? Allah, aku tak rasa sakit pun. Cuma angin aku tak boleh kawal. Itu kan. Tak apalah. Dia bagi sedawa apa semua tu. Dia bagi masa lah dia. Bagi masa. Bagi masa dia akan reda. Balik kepada biasa lah. Akak pun baru semalam baru exercise. Malam? Susah boleh. Exercise macam dah penat ke? Macam mana? Dah lama tak exercise otak tu? Kaki lah, kaki otot tu rasa macam apa? Gatal-gatal macam mana? Macam ala apa urat tu rasa macam berbiji ah gitu macam tu ah. Oh, berbiji, rasa macam mana? Rasa macam gatal ke macam mana ke apa ke? Tak ada tapi dekat payudara ya ada gatal. Dekat perut gatal tapi dekat kaki tu macam urat tu macam keras gitu. Macam sebatang. Tak apalah. Akak pun dah berapa lama cuti workout tu jaga orang sakit. Itulah memang dah sebulan lebih tu rasa agaknya kalau kita dah biasa buat apa walking, jogging ke, lepas tu macam akak ni berehat sampai sebulan lebih, dia memang akan efek badan Bukan efek badan dia nak start balik tu. Dia rasa macam tak apa nak boleh sangat lah. Tapi lama-lama okey je. Okey balik. Dia kena cari dia punya rhythm balik lah. Rentak dia balik. Macam tuan cerita tadi macam H-Plory tu. Dia tu apa macam-macam kita ni. Ada orang-orang macam kita. Ada masalah penghadaman ni ke yang kebarangkalian untuk H-Plory tu boleh menyerang kita? Dia untuk orang yang tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa untuk masalah perut dia. Sebab saya pernah ada customer, ramai jugalah, bukan seorang dua aja. Yang ada masalah H. pylori, lepas tu dia kata dia tak mau ambil antibiotik. Saya kata, terpulanglah tak ambil kan. Kalau ada buat keputusan tak ambil, tak apalah, kita yang BB lah kan. Lepas tu dia kata, okay, dia nak MBB dulu apa semua. Lepas tu dia MBB 3 bulan. Lepas tu dia pergi skop balik, check apa semua untuk buat blood test, untuk antibody apa semua ada. Tapi bila buat skop balik, clear tak ada masalah ulcer apa semua. Itulah tapi the case tu tak banyak. Ada dah 5-6 macam tu saja. So saya tak boleh nak buat conclude lah. Kalau macam ada 50 ke 100 orang kan yang ada masalah H. pylori, lepas tu MBB 3 bulan apa semua, lepas tu dia skop balik. Lepas tu tak ada, okay kita kata memang bagus lah MBB ni tapi masalah dia orang sikit je lah, 5 orang macam tu saja pun. Itu pun 5 orang yang dedicated. Ada banyak yang tak mau berdedikasi langsung, sehari dia hilang makan tepung balik lah apa semua lah macam-macam. Habis?
kalau kita jumpa doktor, kita jumpa doktor, kita nak tahu yang kita ni ada masalah apa bakteria H. pylori tu macam mana? Okay, ha, baik macam kita, mana? Kita tanya Dr. Ed. Assalamualaikum Dr. Ed. Dr. Ed on Zoom saja dia menteri tidur ni. Aduh. Okey, baik. Tak apa untuk Ustaz. Kalau macam tu untuk nak tahu dia macam ikut badan lah. Kalau macam kita MBB, kita makan suplemen apa semua, kita ada exercise apa semua, tapi problem macam tak solve, makin worse, makin teruk, tak ada apa macam penambahbaikan langsung, kita scope lah, tengok apa problem ni kan. Itu memang okey lah pergi scope. Tapi tengoklah kalau ada apa-apa pelik-pelik dalam tu, kalau tak ada apa, tak ada apa lah kan. Kalau ada masalah H. pylori apa semua, maksud dia kalau kita MBB pun semua tak jadi juga apa semua, telah yang terbaik dulu lah, bagi clear dulu dia. Sebab dia masalah dia, sebab dia bila dia dah dia lodge masuk celah-celah sel kita tu, dia boleh replicate. Dia replicate, bebaskan KA tu apa semua, menyebabkan inflammation lagi teruk. So malas sikit nak belayan cerita dia ni. Kalau macam saya kena macam tiba-tiba dia masuk jaket dan sepaluri lah, tiba-tiba tak dipasal, saya akan telah yang terbaik dulu. Bagi selesai dulu masalah, lepas tu bawa kuatur cerita lain. Tapi ada yang jenis, customer saya yang 5 orang, 6 orang tu jenis tak mau, tak dia jenis tak percaya langsung ubat-ubat ni, saya kata tak apalah. Apa kita try MBB dulu. Masalahnya kalau kita pergi jumpa doktor tu, kita cakap dia ni habis-habis dia bagi gastrik, ubat gastrik lah, sampai tahap macam mana tu yang kita nak mengadu tu. Mengadu saya ni sebenarnya apa, gastrik ke apa ke? Dia kalau tak jumpa untuk H. pylori ke apa semua ke, saya kata okey, masalah gas lah, masalah sibuk apa semua. Lepas tu MBB je lah, nak buat macam mana. Kalau kita tengok betul-betul kita tak ada masalah hypertermia, kita tak ada pun, kita tak nak tolak nak attack pun, semua the location semua elok, tak ada masalah batu empedu, pancreas kita semua function elok, kita tak ada masalah dengan kita punya usus apa semua, and dah scope atas bawah pun tak ada apa, dah clear dah apa semua, MBB je lah. Dia masa saat untuk dia scope tu, dia tengok keadaan kita macam mana, dia nak perlu buat macam tu, kalau kerajaan lambat, payah sikit. Tapi kalau pi private ni sikit pro SK, okey tak apa, kita scope. Ready duit jelah. Kita kalau boleh tak nak lah scope, kita nak tahu dah. Okey macam ni ada masalah ni. Ikutlah, kita boleh buat urea breath test juga, kita boleh buat juga kalau dia macam replicate banyak sangat. Dia sebab dia untuk H. pylori ni dia akan bebaskan satu benda pergi urea. So kalau kita bernafas pun, kita tengok kat itu pun boleh naik color pun, kita tahu okey orang ni memang dia ada masalah jangkitan H. pylori. Lepas tu dia tengoklah sama ada perlukan untuk nak makan ubat ke apa semua. Selainnya dia bagi ubat saja tu pun waktu tu. Dia bagi ubat, bagi antibiotik lah. Bagi antibiotik dengan PPI dia bagi tu saja. Makan lah. Lepas tu nanti datang 3 bulan balik, datang bulan depan kita tengok balik. Apa tuan sekarang ni Zoom kat malam tu je kan? Saya Zoom dekat rumah sekarang ni, malam kan, bukan nak Zoom kat office kot. Hantu banyak. sekarang Zoom buat malam je lah. Dan sekarang ni Zoom untuk siang ada lah. Siang ada, malam pun ada. Sekarang ni saya sebenarnya tengok timing kelas mana yang paling banyak orang. Maksud dia petang tadi dah ada satu kelas dah untuk apa dietetik KL buat, so malam ni tak laku sangatlah untuk kelas ni, lagipun tajuk H. pylori orang tak apa nak minat sangat, tajuk berat. Terangkan pun macam tak faham. Itulah. saya pun tak apa nak cerita ke orang pun tak apa, tak tahu macam mana nak explain bagi faham. Tapi lama-lama saya, kalau saya lama-lama cerita buat macam ni, lama-lama tu masuk otak orang, lama-lama dia ingat lah. Sama lah macam masalah sibu ke apa semua dulu lah. Dia kena basuh orang otak hari-hari lah sampai ingat benda tu. Sebab ni akak baru dengar ni, macam
Tapi macam tak menakutkan juga sebab ada kaitan dengan masalah usus, masalah perut. Dia memang ada kaitan dengan masalah perut, tapi kita tahulah Ishpalori ni banyak benefit dia untuk manusia. Banyak. Dia boleh tolong menghalang daripada berlakunya asma, menghalang berlakunya masalah pneumonia, menghalang berlakunya masalah autoimun. Dia bukan nak kata menghalang, dia di-associate lah, dikaitkan sebab tak ada lagi paper yang betul-betul jelaskan kata okey, ada masalah H. pylori ni, tak ada masalah autoimun. Tak, dia associate lah. Banyak orang yang macam makan antibiotik apa semua kan, lepas tu dia eradicate jangkitan H. pylori, eradicate bacteria H. pylori dekat dia punya perut, dia dah berarti dia punya prone untuk nak ada masalah autoimun, masalah allergic. Taklah dikatakan apa yang H. pylori ni inhibit terus masalah asma kan, pneumonia ke, kesi tekak ke, berlaku ke apa semua. Taklah, dia cuma masih associate. Tak ada siapa seorang pun dalam dunia ni yang boleh beritahu benda ni secara apa direct. Dan direct jawapan dia kata macam ni jawapannya. Oh, hang kena ada apa bakteria ni baru hang tak ada masalah kanser tekak. Baru hang tak ada masalah asma. Tak ada siapa boleh beritahu lagi, benda ni masih dalam kajian. H. pylori ni lawan ke kawan? Dia kita punya kawan. Dia akan jadi lawan bila kita, dia macam saka lah, senang kata. Dia macam saka lah. Kalau orang tu sihat, sejahtera apa semua, saka ni dia dengar baik. Ya, okey baik tuan, saya tolong jaga kebun lah, jaga-jaga rumah apa semua. Tapi bila kita sakit, akibat kita tak jaga makan apa semua, kita kurang vitamin apa semua, dia akan ambil alih lah kita punya tubuh badan tu. Lepas tu dia jadi tuan kita pula lah. Dan kita kena patuh lah perintah dia pula lepas tu. Lebih kurang macam tu lah. Macam saka lah saya nak beritahu. Pemakanan yang macam mana tuan yang menjadikan dia membiak cepat? Dia bukan membiak dengan cepat. Dia orang kata dia infestation. Dia replicate. Membiak lah, betul lah membiak kan. Makanan macam mana? Tepung, minyak sayur, susu pasteurized. Tiga benda ni saja yang menjahanamkan tubuh badan. Janganlah makan tiga benda ni. Dengan avoid tiga benda ni, kita boleh hidup sejahtera tanpa masalah kencing manis, tanpa masalah darah tinggi, tanpa masalah jantung, tanpa masalah apa lagi. Apa lagi masalah dia? Orang kata hidup sihat kekal sepanjang zaman lah. Mati pun sebab badan tak boleh function ataupun ajal memang sampai lah. Kat itu dia kata Tuhan kata okay, time hang dah sampai dah, hang kena mati waktu ni. Matilah nak macam mana kan. Tapi kita tak mati. Tapi kita tak mati dalam keadaan kena penyakit lah. Maksud dia kena macam hidup menderita akibat kencing manis. Wish. Berapa puluh tahun tu nak menderita kena kencing manis tu. Tak maulah. Apa yang suplemen tuan ni? Dia boleh kita boleh makan apa cara pun eh? Makan atau ada cara yang terlarang? Ada cara yang terlarang. Tak ada lah cara yang terlarang pun sebab benda ni macam makanan je pun. Tak ada lah cara terlarang. Ada kalau jangan campur dengan tepung. Jangan campur dengan tepung, dengan minyak sayur, dengan apa susu lah, orang kata susu pasteurized, susu tepung apa semua ni. Janganlah campur. Tak ada benefit pun makan susu tepung ni, saya pun tak tahu. Bagi saya conclude untuk susu tepung ni memang sangat salah. Sebab saya pernah kerja bancuh susu ni. So saya pernah kerja bancuh susu ni. Saya tahulah macam mana yang dapat rasa macam ni. Macam mana nak game orang kalau orang Melayu ni, okay, kita nak bagi dia laku sikit, kita campur lah kurma sikit ke, kismis ke apa semua. Kita kata ada susu sunnah ni, ada ni kurma apa semua ni. Lepas tu Ahmad belilah macam tu lah. Senang, kita nak game susu kambing, campur kurma sikit apa semua. Okay, ni bulan puasa ni amalkan susu ni untuk apa bersahur, sangat-sangat bagus sebab dia ada sebahagian pada sunnah kita. Minum tu kebun cirik lah sekejap. Apa
Lepas tu tak makan nasi, minum tu sahaja. Sep, akak pun nak buat macam tu. Sahur susu kurma. Pernah buat macam tu. Tapi pedih perut. Akak nak tanyalah, minta pandangan tuan lah. Berkaitan sebab ya MBB ni suplemen kan, dia jenis makanan betul. Okey. Ya yang tu yang akak faham. Ada orang kata suplemen ni, pemakanan ni, dia akan jadi satu benda yang kalau dah terbiasa dengan badan, dia dah imun dengan badan, dia tak, satu yang kemasa nanti dia takkan jadi apa-apa. Akak tak? Alamak, putus ya. Sekejap, saya bercakap dengan benda lain. Bercakap dengan Saka tu. Okay, ada lepas tu? Dengar ke tak ni? Dengar lah. Apa pandangan tentang suplemen? Yang kitanya ni kan suplemen jenis pemakanan. Betul? Okay. Dia macam satu jenis makanan. Ada pandangan lah, ada pendapat berkatakan bahawa kalau suplemen ni kita makan, dia akan jadi terbiasa dengan badan, dia dah imun dengan badan. Nanti pada satu tahap jangka masa nanti, satu jangka masa, dia tidak akan menjadi apa-apa dalam tubuh badan kita. Memang pun macam tu. Memang niat kita nak bagi dia biasa dengan badan kita pun. Memang itu tujuannya. Sebab macam, okey, contoh macam kita ada masalah kekurangan vitamin D tempoh jangka masa panjang. Okey, bila kita introduce untuk vitamin D ni, cholecalciferol ni, kita jadi kembung. Awal-awal tu kita ambil, jadi kembung apa semua. Jadi allergic pun ada. Jadi allergic kulit apa semua ni. Sebabnya adalah, badan tak kenal lah benda apa tu. Dia akan serang untuk vitamin D tu, dia serang. So sebab tu kita kena bagi benda tu biasa, sama juga macam kita contoh makan macam santan, dah lama tak makan santan apa semua. Badan akan produce histamin. Bila kita makan santan, badan tu dia produce histamin sebab dia tak kenal benda apa tu. Sampai perut tu develop certain bakteria dan enzyme untuk nak hadam santan tu, baru dia jadi okey. Memang kita nak bagi biasa pun badan tu dengan suplemen ni. Itu bagi biasa yang dimaksudkannya tu, dia tidak menambahkan kesihatan kepada kita. Kalau kita sakit tu, dia tak membantu pun pada kita. Sebab sakit tak membantu. Okey, dia contoh macam antibiotik lah maksud dia ni. Contoh lebih kurang macam antibiotik. Lepas satu certain time, strain untuk bakteria tu dah tak terasa dah bila kita ambil apa antibiotik tu, lepas tu dia terus berkembang hidup, dia kira kebal. Kalau macam tu untuk bakteria yang kita attack, macam kita telan antibiotik, ya dia akan ada kesan macam tu. Tapi untuk makanan ni taklah, untuk top up vitamin ni taklah, bukan macam tu. Abis kalau macam tu, kita ambil AOP pagi tu, kalau kata kita ambil AOP dan lepas tu kita tak makan. Boleh tak? Makanlah tau, tak makan pula. Makanlah lapar kena makan. Sebab dia makanan? Tak lah, makanlah kalau lapar. Kalau lapar kita makan, kalau tak lapar kita tak makanlah. Maknanya bukan kita jadikan dia sebagai pengganti, tak boleh kan? Tak boleh, ni bukan makanan astronot. Akak ingat sebab akak tengok ada kakak kata dia kata dah makan kopi tak naklah, dah rasa kenyang tak makanlah, sebab kalau kopi ni rasa kenyang tu kan. Kalau dia rasa kenyang tak payah makan, kalau kenyang tak, kalau lapar makan. Dia senang saja benda ni, kalau lapar makan, kalau tak lapar jangan makan. Sebab ni akak terfikir pula kalau sahur ni kan nak puasa kan. Kalau nak sahur, sebab kadang tu Haupi ni kan kena ambil setengah jam ni. Akak tak nak ambil malam. Kalau akak nak ambil, akak tak ambil malam. Akak ambil macam akak bangun aja tu, akak telan Haupi dulu, lepas tu akak siap-siap masak untuk ni, lepas tu akak akan makan nasi. Kadang tu terasa kenyang. Jadi itulah akak ingat kata, akak makan Haupi je, tak payah makan nasi, okey kot. Dia akan makan tak?
Tak payahlah makan fiber saja. Fiber ni kosong, kalori tak banyak. Akak dulu dah puasa, kenalah makan nasi. Dia memang kenyang tu tak dah lama mana pun. So kalau macam akak nak menyarapan ni, boleh elok letak Milo sebelum tidur. Dah bangun tidur tu apa semua, dah pergi toilet berak apa semua, masak apa semua, dah pergi makan lah. Kalau bangun tidur ni memang tak lapar pun. Saya kalau bulan puasa ni, sahur tu minum air je. Bangun ada air tu tepi katil tu sebelum ni. Tengok, minum. Ni baru-baru ni je saya sahur. Lepas anak saya ni nak puasa kan. Anak saya yang perempuan tu kan. Baru ni saya sahur. Sebelum ni tak pernah yang sahur pun. Minum air je. Akhir dah. Cukup. Tapi kenapa tuan suruh akak makan? Dah kalau akak lapar, akak makanlah. Kalau akak tak lapar, jangan makan. Ikut akak lah. Okay, kalau kita buka puasa, buka puasa dengan Aopi. Kembung nanti. Ha? Kembung nanti. Jangan buat macam tu lah. Jangan buat macam tu. Selalunya, tak maulah sebab dia first tu kita tu introduce fiber dan jumlah sangat banyak. Tak payahlah. Elok kita buka puasa tu kita makan benda-benda yang kita sukalah. Minum air sedap ke apa semua kan. Mata kucing ke apa kan. Lepas tu makanlah nasi apa semua dulu. Penyudahnya tu baru makan really happy day tu. Yang tu baru ngam. Akak buat puasa sunat. Akak makan Aopi dulu. Lepas tu akak solat. Nampak macam bertahan lah. Lepas tu akak makan. Tapi kadang tu memang ada rasa macam kembung juga. Oh agaknya akak tak boleh macam tu . Tak boleh lah. Akak itu introduce fiber. Saya pun tak buat macam tu. itulah akak nak tahu kaedah-kaedah yang terlarang tu. Kita ingat itulah kaedah. Itu memang terlarang lah. Dia sama juga kalau macam orang ada masalah perut. Makan kurma terus yang buka puasa makan kurma. Oh memang menunggu masa lah. Tak lagi nak reflux. Tak boleh. Itu mana? Kan kita kan memang minum air lepas tu kita makan kurma dulu. Janganlah buat macam tu. Kebun nanti. Oh jadi makan kurma selepas makan nasi? Kalau lapik terus makan. Okey contoh macam ni. Orang nak tumbang. Tentang nak solat pening melayang apa semua ni. Dia buat minum air, lepas tu makan kurma, lepas tu solat. Oh memang tunggu sagi pening lah. Start pening, pinggang nak bersih, kaki nak lutut nak lembut apa semua kan. Tak boleh nak berdiri sebab bloated. Jadi cara betul supaya kita tak kembung, kita kena makan nasi lah. Lepas tu sebab ni nak terawih ni kan. Tahun lepas akak teruk juga. Akak makan sebab akak tak kenal lagi Aopi. Masa tu memang tiap-tiap hari kembung lah. Tapi akak makan nasi dulu kembung juga tu. Dah itu dulu akak tak MBB betul-betul lagi. Ni akak dah MBB betul dah confident tak ada masalah dah. Yelah ni risau ni lah sebab nak terawih kan. Takut kembung kan gebuk-gebuk kan dengan melayang lah pula ni. Tak. Jangan makan ni ya. Jangan makan kurma tu 3 biji. Lepas tu pergi solat. Cari pasal. Jangan. Even macam saya sekalipun, saya yang sihat sejahtera ni pun tak buat macam tu juga. Sebab saya tahu kurma ni, dia condense fiber dengan sugar. Okay. Kalau makan dia saja, orang kata dia memang akan menyebabkan satu, jantung tu nak laju juga. Sebab sehari kita tak makan. Kita dah tak sehari tak makan apa semua. Lepas tu kita introduce sugar dan orang kata secara tiba-tiba dengan tinggi pula tu sugar kita makan tiba-tiba. Lepas tu dengan fiber lagi kuat atas. Dia satu jantung nak laju, satu rasa macam badan tak apa nak sedap sangat lah. Dia jaga gelong lah. So cara yang terbaik sebenarnya, bancuh je air sejuk. Apa air sejuk ke, yang sedap ke, Ribena ke apa, minum steady dia sikit. Lepas tu kalau nak makan kurma, lapik dengan nasi. Okey je, tak masalah pun. Maknanya kalau masa tu apa macam macam high calorie ni, orang tengah puasa dia selalu jadi tak? Tak lah. Puasa ni apa tak okey.
puasa ni sebenarnya dia tak paksa orang tu puasa. Puasa ni hanya berlaku bila orang tu boleh puasa dalam keadaan kenyang. Kalau orang sakit, dia tak wajib puasa, tak payah puasa pun. Sebab kalau kita puasa dalam keadaan kita sakit, kita jadi lagi mengarut. Jadi lagi kembung, lagi sakit apa semua. Maksudnya orang ni tak boleh berpuasa. Kita berpuasa dalam keadaan selesa dan kenyang sepanjang hari. Insya-Allah nanti ni ha. Oh jadi akak maksudnya akak masanya tu akak dah tersilaplah. Akak buka puasa dengan hopi dulu. Tapi nasib baik tak jadi teruk tuan. tak idahlah jadi teruk. Makan kurma dulu bukan sunnah ke tuan? Ya betul, sunnah. Dia sunnah tapi kita kena tahu juga dia punya apa, kenapa Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia makan kurma dulu. Okey. Satunya antara sebab dia adalah itu je yang ada pun. Dia makan yang tu je lah dulu. Nak makan roti keras sangat. So dia sebenarnya apa yang available untuk Nabi Muhammad waktu tu. Kalau dia ada benda lain, dia makan benda lain dulu. Macam kambing ke apa semua ada, dia makan lah. Tidaklah dia target kurma. Kurma ni kalau apa yang ada, dates. Kalau orang Arab dulu guna yang panggil kurma ni dates. Dia digunakan untuk apa, stok bekalan makanan jangka masa panjang yang boleh disimpan tak rosak. Dan satu lagi sebagai sumber energi yang cepat. Untuk kalau macam dia perlukan perlukan tenaga yang cepat, dia makan tu. Lepas tu dia kena duduk relax dulu. Lama tu boleh berjalan. Dia bukan boleh. Orang tu macam puasa, macam puasa tu, dia terus makan-makan-makan, lepas tu terus kelang kabut. Pergi terawih. Pergi buat solat. Tak boleh. Sebab kalau kita solat dalam keadaan macam tu, kita tahu kita introduce sugar dan terlalu cepat, dia akan spike kita punya insulin, jantung nak laju. Bila jantung laju, perut dah kembung, kaki dah longgar, bye-bye lah hari tu. Silap-silap. Kena masuk emergency pula. So apa, kita tak mahu benda tu jadi. Sebab masalah dia bukan saya against benda ni. Sebab saya dah buat benda ni dekat 5 tahun dah. 5 tahun, 5 kali puasa. 5 kali puasa. Yang mana saya jumpa benda yang sama. Benda yang sama, apa yang mana orang makan kurma, buka puasa, kira report dengan saya. Siapa saya buat macam ni, dia jadi melayang awak tu nak terawih. Saya solat maghrib, kaki saya jadi lembek. Tiba-tiba ni tak boleh berdiri. Tak boleh jaga duduk. Jantung saya laju lah sangat apa semua. Lepas tu ada seorang ni kata, semalam saya tak boleh buat apa, saya kena pergi emergency lah lepas buka-buka puasa tu. Jantung hilang, saya kata, tanya makan apa buka puasa. Saya makan kurma dulu. Lepas tu saya, bukan sunnah. Yalah, tapi tak sesuai. Tak sesuai. Dia kena tengok juga macam kita tengok konteks sunnah ni lah. Kenapa Nabi Muhammad buka puasa dengan kurma? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dekat South Asia ni, kita fikir balik. Apa benda dia punya, apa benda yang akan membolehkan orang tu dapat energi dengan cepat? Dia tak jadi kurma, dia akan jadi benda lain. So cerita dia adalah energi dengan cepat untuk nak refresh badan orang tu. Tapi kalau kurma, untuk orang ada masalah digestion ni makan, wish, out badan, out. Adakah pun orang Arab punya dietan yang lebih ringan berbanding kita? Tepung makanan ruji mereka. Okay. Untuk tepung, mereka tepung lain tau. Mereka bukan refined flour. Tepung mereka, mereka punya gandum, satu, kalau kita tengok, panjang tau. Gandum dia panjang dan kerah. Dia berlainan dengan tepung orang yang, ni kita tengok untuk kalau macam tepung dulu-dulu, orang kata ancient punya flour ni, dia kerah. Bila buat roti tu, dia jadi macam bagel. Dia jadi, roti tu sangat kerah. Bila ketuk kepala orang, macam ketuk batang kayu. Selalu dia pun makan ni, selalunya dia pecah dengan benda bagi lembut roti tu dulu. Dia lain. Yang tepung yang problem ni adalah tepung yang refined flour, kalau putih tu, yang halus, yang makan tu dia ada efek elasticity tu. Ha, yang tu problem. Dia orang kata grains. Grains punya apa wheat tu punya grains. Ha, yang tu yang memainkan peranan penting. Okay, baik. Kita dah 10.45 dah. So, saya punya bateri pun dah habis. So, saya recap cepat-cepat lah. H. pylori.
dia boleh jadi lawan, dia boleh jadi kawan. Dia banyak benefit pada tubuh badan. Dia di-associate dengan banyak benefit pada kita punya kesihatan tubuh badan. Dia akan jadi masalah bila kita kekurangan untuk vitamin D dan kita ada masalah SIBO yang mana kita akan terperangkap dalam mood seperti dominan. Kita bila kekurangan vitamin D, kita tak junction akan compromise yang membolehkan untuk H. pylori ini grudi kepala dia masuk dalam kita punya tight junction tu dan replicate diri dia jadi banyak. Dia membiak lah jadi banyak, replicate jadi banyak. Yang membebaskan KA iaitu cytotoxic associated antigen yang akan menyebabkan masalah systemic inflammation dan akhirnya akan kalau dibiarkan lama-lama akan menjadi masalah cancer food. So cara untuk solve benda ni, tidur awal, kita tidur lewat dah malam ni. Sepatutnya kita tidur sebelum pukul 10. Lepas tu pastikan pengambilan vitamin D. Lepas tu jaga microbiome kita, ambil lah alfai dengan microba tu. Lepas tu pastikan MBB lah benda ni. InsyaAllah tak akan ada masalah apa untuk jangkitan H. pylori yang teruk. Tu Ustaz, sebelum tu saya tengok untuk kita ada soalan tak? Okey, kita tak ada soalan apa untuk jawab untuk kat sini. Okey, untuk Facebook. Saya tahu bila bolehkah saya makan mikroba masa saya minum H5 Plus ni? Boleh, saya tak ada masalah. Tapi mikroba ni paling elok kita ambil selepas masa makan lah. Kalau kita makan dua kali lah tuan, tak lapak kalori punya hal ke? Tak lapak, pasti pedih-pedih manja. Tak ada masalah kalau makan dua kali sehari, kita rasa kenyang sentiasa saja, tak ada masalah. Kalau nanti kita ada warna coklat, kalau ada warna perharaman dah okey ke Joe? Ya, dah okey lah, tak ada masalah apa langsung. Okey, baik. Itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Kalau ada soalan mengenai H. pylori tu, mesej ya saya ada. Saya nombor saya 012-503-7753. Mesej saya banyak kali, spam lah sampai saya jawab. Okay, baik. Thank you very much semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Zuan. Terima kasih semua. Terima kasih Dr.